Alangkah indah orang bersedekah dekat dengan Allah. Iman ini jangan sampai pindah ke orang lain atau dari orang lain pindah ke kita. Maka pakai masker. 2 minggu sampai 1 bulan saja disiplin begitu, lewat ini COVID dari tempat kita. Nah, tapi penutupnya pekerjaan ini akan sia-sia. Andai ada 1.000 orang, 999 orang disiplin, patuh dengan aturan tadi, 1 orang tidak, percuma yang 900 itu. Artinya apa? Ini harus menjadi gerakan bersama. Maka kesimpulannya, saya bawa adik-adik mahasiswa ini. Saya minta dibagikan semua, harus dapat semua masker. Kasihkan 2 buah per orang yang belum punya masker. Agar bisa 1 dipakai hari ini, 1 di untuk persiapan, 1 dicuci, 1 dipakai. Saya minta tolong betul, nanti kalau kurang kita susulkan lagi. Saya akan sisir seprovinsi Bengkulu ini, terutama di pasar-pasar. Sekali lagi, kalau ini berhasil Pak, 3 minggu saja kita disiplin, lewat ini dari Bengkulu ini. Lewat. Kalau lewat kita mulai aktivitas normal lagi. Aktivitas normal lagi. Saya merasakan betul dampaknya. Penumpang ojek habis, penumpang angkot habis, tidak jualan keliling, dia lagi di mendam beliau. Kan susah kalau begitu kan. Ya. Saya kira demikian. Nah, tolong adik-adik mahasiswa nanti bagikan setiap orang kalau yang belum pakai masker dikasih 2. Dengan tujuan sekali lagi 1 dipakai langsung hari ini, kalau dicuci 1 punya stok lagi. Terus begitu, tolong 1 bulan saja dipakai begitu. Kita semua pakai, insya Allah nanti dia lewat. Saling berbagi, saling memberi karena Allah.